Nah, teman-teman, itu pohon galamnya dan itu akarnya. Jadi untuk episode kali ini ya, pasang tajur kali ini, rata-rata monster lembatnya berada di bawah akar galam. Dan saya pun tidak menyangka, teman-teman ya. Saya tidak mengira. Nah, teman-teman, ini akar galam, teman-teman ya. Nah, sedangkan ini adalah pohon galam. Nah, jadi monster lembatnya tadi membawa ke bawah akar galam sana. Nah, teman-teman, seperti kita lihat. Teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman, ngamuk. Teman-teman, ngamuk. Perlahan kita angkat. Kira-kira apakah? Alhamdulillah, teman-teman. Monster. Asli monster. Teman-teman. Mudah-mudahan jangan putus, teman-teman ya. Monster asli ini, teman-teman. Ngeri monsternya. Ya Allah, teman-teman, gede banget. Wah, teman-teman. Sudah terjadi perlawanan. Berat banget, teman-teman. Berat. Ya Allah, teman-teman. Ya Allah, teman-teman. Ya Allah, teman-teman. Gak sanggup, teman-teman. Ya Allah, tarik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Peunjunan Fishing. Oke, teman-teman. Selamat sore. Pada sore hari ini saya ingin pasang tajur lagi, teman-teman ya, di hutan galam yang ada di ujung sana. Oke. Jadi saya harus melewati hutan purun dulu, teman-teman ya. Nah, ini tanaman purunnya. Kira-kira sekitar 200 meter, kurang lebih 200 meter kita akan sampai ke hutan galam. Oke, teman-teman. Langsung saja kita menuju ke spot pemasangan tajur. Nah, teman-teman, untuk tajur pertama saya pasang di sini aja, teman-teman ya. Oke. Di depan tanaman pakis ini, oke. Nah, tajur kedua kita pasang di sini aja ya, teman-teman ya. Nah, kita bersihkan dulu ya. Nah, teman-teman, ini kita coba ya pasang tajur yang nomor 3 di sini, yang ada banyak kayambangnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada lele lembatnya di sini. Selanjutnya kita bersihkan ya spotnya, kita pasang di sini aja. Oke, mantap. Nah, ini teman-teman ya. Bagus kayaknya ini spotnya. Seperti biasa, kita bersihkan dulu baru kita pasang tajurnya. Oke. Selanjutnya kita coba pasang di pinggir pematang ini ya, teman-teman ya. Sini banyak banget tanaman pakisnya. Kita coba dipasang di pinggir pematang yang ada tanaman pakisnya ini. Oke. Nah, teman-teman ya. Ini tajur selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang semua tajur telah kita pasang di dalam hutan galam dan juga di sekitaran hutan galam ini, teman-teman ya.
Untuk hasilnya nanti besok pagi kita akan cek. Oke teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini rencananya saya ingin mengangkat tajur yang telah saya pasang di hutan galam ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sore kemarin tajurnya telah saya pasang di hutan galam yang ada di ujung sana ya. Oke, jadi kita harus melewati hutan purun ini teman-teman ya, yang dipenuhi dengan rerumputan yang tebal. Oke, langsung saja kita ke spot pemasangan tajur. Nah ini teman-teman tajurnya. Langsung saja kita angkat ya. Nah, senarnya di bawahnya teman-teman ya. Kira-kira apakah hasilnya. Teman-teman. Apa itu teman-teman? Teman-teman. Ya Allah teman-teman. Alhamdulillah. Nah teman-teman ya. Strike pertama ya, luar biasa, mantap teman-teman, mantap. Oke, luar biasa, kita lanjut ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek ya tajur yang di Pulau Kayambang ini teman-teman ya. Nah ini senarnya di bawanya teman-teman ya, kencang lumayan. Nah teman-teman, sebenarnya lumayan kencang di bawahnya. Nah teman-teman, sebenarnya kira-kira apakah ya. Masya Allah teman-teman, putus. Nah teman-teman ya, sebenarnya putus. Oke kita lanjut. Nah ini tajur yang selanjutnya. Nah teman-teman, kelihatannya sih biasa-biasa saja, tapi senarnya lumayan kencang teman-teman. Nah teman-teman, senarnya. Oke, dibawanya teman-teman ya, bawanya ke bawah akar. Susah ya saya ngambilnya. Nah teman-teman, wah teman-teman, lantas saja dibawanya ke bawah akar. Ternyata ini teman-teman ya, satu ekor monster lembat. Alhamdulillah, lumayan teman-teman ya. Oke, kita akan mengecek tajur yang selanjutnya lagi ya. Nah ini teman-teman tajurnya. Nah teman-teman, kencang teman-teman ya, kencang banget. Jadi rata-rata senar saya di spot kali ini dibawanya ke bawah akar ya. Nah, akar pohon galam. Rata-rata dibawanya ke bawah akar, teman-teman. Udah beberapa kali sudah dibawanya. Nah, teman-teman ya. Dalam banget, teman-teman ya.
Nah, teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Strike selanjutnya dapat satu ekor belut ya. Nah, sekarang kita coba cek tajur yang berada di bawah pohon galam ini, teman-teman ya. Nah, seperti biasa selalu senarnya ditariknya, teman-teman ya. Oh, teman-teman, putus. Putus, teman-teman ya. Senarnya. Arah sana, teman-teman ya. Coba kita cari. Oh, teman-teman. Dapat, teman-teman. Oh. Sisa kepala aja, teman-teman ya. Separuh badan. Sisa separuh badan. Dan senarnya putus. Saya yakin ini adalah, kalau enggak biawak, kemungkinan ini kura-kura yang memangsanya. Tapi saya sih lebih berat ke biawak ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tajur selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, ini. Teman-teman. Senarnya lumayan kencang ya, teman-teman ya. Apakah kira-kira hasilnya? Teman-teman. Teman-teman. Alhamdulillah. Gabus lagi, teman-teman ya. Nah, tapi gabusnya agak montok, teman-teman ya. Yang ini. Nah, pendek tapi membulat. Nah, montok, teman-teman ya, gabusnya. Luar biasa, teman-teman ya. Oke. Mantap. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Nyamuk, teman-teman ya, banyak nyamuk. Nah, teman-teman. Tajur yang selanjutnya. Teman-teman. Sudah terlihat ya hasilnya. Kocolan ya, satu ekor. Lumayan, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut pengecekan tajurnya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini teman-teman yang kita tunggu. Tajurnya sampai nungging kayak gini, teman-teman ya. Nah, teman-teman. Oh, sampai nungging, teman-teman. Nah, teman-teman. Senarnya dibawanya, teman-teman, ke sana. Oh, teman-teman. Kira-kira apakah, teman-teman ya? Ada perlawanan, teman-teman ya. Terjadi perlawanan, teman-teman. Terjadi perlawanan, teman-teman. Teman-teman, apakah itu, teman-teman? Teman-teman. Nah, teman-teman. Jadi di sini rata-rata monster lembatnya berada di buah akar, teman-teman ya. Nah, itu akar galamnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, itu pohon galamnya dan itu akarnya. Jadi untuk episode kali ini ya, pasang tajur kali ini, rata-rata monster lembatnya berada di bawah akar galam. Dan saya pun tidak menyangka, teman-teman ya, saya tidak mengira mereka bersembunyi di bawah akar galam. Oke, teman-teman, luar biasa. Mantap. Teman-teman. Warnanya kekuning-kuningan, teman-teman ya. Teman-teman. Teman-teman, liar banget, teman-teman ya. Liar banget, teman-teman ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita cek tajur yang selanjutnya lagi ya, tajurnya, teman-teman. Kira-kira apakah ya? Senarnya lumayan kencang, teman-teman ya. Nah, ini senarnya, teman-teman. Teman-teman. Kira-kira apakah, teman-teman ya? Teman-teman. Teman-teman. Ngamuk.
Teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman ya. Teman-teman. Gak menyangka loh, teman-teman ya. Lumayan babon, teman-teman ya. Alhamdulillah. Saya tadi tidak menyangka, teman-teman ya. Saya kira tajur yang satu ini tidak kena, teman-teman. Soalnya senarnya tidak terlalu kencang, teman-teman. Tapi agak curiga juga sih. Kenapa? Soalnya sekeliling tajur saya keruh, teman-teman. Nah, alhamdulillah strike selanjutnya dapat gabus lumayan besar. Oke. Mantap, teman-teman. Kita lanjut. Tajur yang selanjutnya. Senarnya dibawanya, teman-teman ya, arah ke akar galam ya. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman ya. Alhamdulillah itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman. Ini akar galam, teman-teman ya. Nah, sedangkan ini adalah pohon galam. Nah, jadi monster lembatnya tadi membawa ke bawah akar galam sana. Nah, teman-teman, seperti kita lihat. Teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman. Ngamuk. Teman-teman, ngamuk. Teman-teman, ngamuk. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Luar biasa. Teman-teman. Asli, teman-teman, ya. Monster. Monster lembat, teman-teman. Di bawah akar, teman-teman, ya. Monsternya di bawah akar. Di bawah akar pohon galam. Gak menyangka, teman-teman, ya. Luar biasa. Mantap. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada semacam parit ya, teman-teman ya. Parit kecil. Nah, itu teman-teman ya, tajurnya dibawa ke sana. Padahal kemarin saya letakkan di pinggir ini aja. Di bawah ke ujung sana, teman-teman, tajur saya. Oke. Kita deketin ya. Kita deketin. Perlahan kita angkat. Kira-kira apakah? Alhamdulillah, teman-teman. Monster. Asli monster. Teman-teman. Mudah-mudahan jangan putus, teman-teman ya. Monster asli ini, teman-teman. Ngeri monsternya. Ya Allah, teman-teman, gede banget. Wah, teman-teman. Mantap, teman-teman. Ya Allah. Asli monster, teman-teman ya. Luar biasa. Mantap banget, teman-teman ya. Di bawah akar lagi, teman-teman ya. Lagi-lagi di bawah akar. Oh, teman-teman, di bawah akar galam. Luar biasa, teman-teman ya, hasilnya hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya, pengecekannya. Nah, ini teman-teman ya, tajur yang selanjutnya. Nah, ini senarnya lumayan kencang bawahnya, ke ujung sana. Wah, teman-teman. Wah, itu teman-teman. Teman-teman. Ya Allah, teman-teman. Teman-teman. Ngamuk. Teman-teman. Ngamuk, teman-teman ya. Alhamdulillah. Satu ekor gabus besar lagi, teman-teman ya. Lumayan. Teman-teman. Alhamdulillah. Rata-rata di sini gabusnya montok, teman-teman ya. Luar biasa, mantap. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita coba cek tajur yang kita pasang di sini ya, teman-teman ya. Kemarin saya pasang di sini. Tapi nggak ada, teman-teman ya. Saya yakin masih ada di sekitar sini, teman-teman ya. Mungkin di bawahnya. Oke, coba kita raba-raba di dasar. Nah, itu teman-teman. Terlihat itu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini tajurnya. Sudah terlihat. Nah. Apakah kira-kira, teman-teman? Menimbulkan
gelembung-gelembung teman-teman ya. Luar biasa. Apa kira-kira teman-teman ya? Teman-teman, alhamdulillah ternyata satu ekor belut ya. Pantas saja tajur saya tenggelam teman-teman. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman ya, tajur yang selanjutnya lagi. Nah teman-teman, oh senarnya lumayan kencang teman-teman ya, lumayan kencang sebenarnya. Oh teman-teman, alhamdulillah. Oh sampai melengkung, lumayan teman-teman ya. Satu ekor gabus lagi, mantap. Tapi sudah mati teman-teman ya. Tapi sih ini gabusnya masih layak konsumsi teman-teman, karena masih licin teman-teman ya. Lendernya pun masih banyak teman-teman. Nah, dan tekstur dagingnya masih keras. Oke teman-teman, luar biasa. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek tajur di situ teman-teman ya. Nah teman-teman, ada pergerakan di ujung tajur saya. Nah, di buah akar teman-teman ya. Nah, di ujung sana ada pergerakan. Nah teman-teman, nah itu teman-teman ya. Nah, jelas banget pergerakannya. Ini teman-teman ya, pohon galamnya sudah tumbang. Nah, jadi tersisa batang dan akarnya saja. Sedangkan tajur saya sebenarnya dibawanya ke bawah akar pohon galam ini teman-teman ya, ke bawah akar. Oke, langsung saja kita cek kira-kira apakah hasilnya. Nah, teman-teman sudah mulai terasa terjadi perlawanan. Lumayan berat teman-teman ya perlawanannya. Nah teman-teman, sudah terjadi perlawanan teman-teman ya, cukup berat perlawanannya. Oh teman-teman, apa itu teman-teman? Sudah terjadi perlawanan, berat banget teman-teman, berat. Ya Allah teman-teman, ya Allah teman-teman, ya Allah teman-teman, gak sanggup teman-teman. Ya Allah, tarik ke teman-teman. Gede banget teman-teman ya kayaknya. Teman-teman. Oh teman-teman, tariknya. Tangan saya ditarikin teman-teman. Oh Pak teman-teman. Ya Allah, oh Pak teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Oh teman-teman. Oh, monster lembat di bawah akar galam teman-teman ya. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman ya. Monster. Monster. Luar biasa. Oke teman-teman, mantap. Oke teman-teman, saatnya kita cek hasil tajur untuk pagi hari ini yang kita dapatkan. Langsung saja kita cek ya satu persatu. Nah teman-teman ya, nah ini yang sudah mati teman-teman ya, lele lembatnya. Oke, nah teman-teman, satu. Ada juga belut. Nah teman-teman, nah. Kan gabus. Nah ini yang bengkok tadi teman-teman ya, saya luruskan saja. Nah. Gabus lagi teman-teman. Nah ini ikan gabus lagi. Oh. Teman-teman. Nah ini lele lembatnya teman-teman ya, kita coba angkat. Nah teman-teman ya, lele lembatnya kita angkat semuanya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, 4, 5. Nah ada 5 ekor teman-teman ya yang hidup ya. Nah ada 5 ekor yang hidup lele lembatnya, luar biasa. Nah ini yang mati tadi teman-teman ya. Nah ini yang sudah mati.
Kita cek lagi teman-teman ya. Nah, ini belut. Nah, ini belut yang agak besar. Lumayan. Ada gabus juga. Nah, teman-teman. Ini gabus teman-teman ya. Nah. Gabus. Ini ikan gabus juga. Nah, teman-teman. Sudah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya hasil yang kita dapatkan untuk pagi hari ini. Jadi ikan gabusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ikan gabusnya ada 5 ekor. Ikan belutnya ada 2. Monster lembatnya ada 5 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini teman-teman ya yang paling besar. Oh, teman-teman, ini paling besar teman-teman ya. Monster nih teman-teman ya, benar-benar monster lembat. Oh, teman-teman. Nah, saya jengkalin teman-teman ya. Nah, ini yang paling besar saya jengkalin. 1, 2. Oh, 2 jengkal setengah teman-teman ya. Luar biasa teman-teman. Mantap banget ini hasilnya. Nah, ini senarnya teman-teman ya. Saya biarkan saja tadi, nggak saya potong supaya nantinya pas pengecekan hasil dia tidak kabur teman-teman ya, tidak mudah kabur. Oh teman-teman, inilah hasilnya teman-teman ya untuk pagi hari ini. Oh, luar biasa teman-teman, mantap mantap teman-teman, mantap. Oke teman-teman, langsung saja kita cek berapa berat hasil total keseluruhan yang kita dapatkan untuk pagi hari ini dalam pasang tajur di hutan dalam ini teman-teman ya. Oke, langsung saja. Kira-kira berapakah beratnya? Kebetulan saya selalu bawa ini teman-teman ya, bawa alat timbangan digital untuk memudahkan saya mengetahui rekor yang saya dapatkan. Nah, teman-teman, rekor yang kita dapatkan untuk pagi hari ini adalah 2,820 kg. Nah, teman-teman, 2,820 kg. Hasil yang sangat memuaskan. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu video pasang tajur pada pagi hari ini bersama channel Paunjunan Fishing. Semoga konten saya kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian dan memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman sekalian. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang. Bye-bye.